Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anda bersama saya lagi dalam segmen Satu Hari Satu Hadis. Hari ini seperti biasa saya kongsikan kepada anda satu lagi hadis. Hadis hari ini berbunyi daripada Salman radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah pada hari terakhir bulan Syakban. Baginda bersabda, "Wahai manusia sekalian, telah datang kepadamu satu bulan yang agung lagi penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang ada padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah jadikan puasa sebagai satu kewajipan dan qiyamulail sebagai satu amalan sunat. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan sunat, Allah akan beri ganjaran seolah-olah mereka melakukan amalan fardu. Dan siapa yang melakukan amalan fardu, ia seolah-olah mendapat pahala seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu." Hadis hari ini menceritakan tentang pahala kita yang dilipat kali gandakan pada bulan Ramadan. Pahala sunat dijadikan pahala fardu dan pahala fardu mendapat 70 kali ganda. Jadi hari ini saya nak menumberkanlah pahala kita kan. Bila berakhirnya hari terakhir Syaban tu, masuk pada malam Ramadan, Maghrib tu, kita solat Maghrib. Apabila kita solat Maghrib, kita dapat 70 kali ganda. 70 kali ganda pahala fardu. Dan bila kita solat Maghrib berjemaah, kita tahulah solat jemaah dapat 27 kali ganda daripada semain seorang. 27 kali darab 70. Berapa? 1890. Kiralah nanti kat rumah. Kalau salah, komen kat bawah. Katakanlah malam tu kita kena malam Lailatul Qadar. Masuk Maghrib je dah malam. So, malam Lailatul Qadar ada 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ada berapa hari? Kalilah kalau contoh 1 bulan ada 30 hari. Kali dengan 1000. 30,000 hari. Jadi 30,000 hari kita kali dengan 1890. Ada berapa? 56.7 juta. Bukan 2.6 bilion, 56.7 juta. Jadi siapa tak nak? Kalau benda tu dimaterialisasikan ataupun diduitkan 56.7 juta ringgit, semua orang akan beribadah malam tu. Semua orang akan jadi full time tukang solat, full time abid, full time solat, full time apa? Tukang solat. Okey. Kalau tak ada Lailatul Qadar pun, bulan puasa pun jadi 1890. Siapa tak nak RM1,890 setiap malam solat Maghrib sahaja, belum solat Isyak lagi, belum solat Subuh lagi. Siapa tak nak? Jadi apabila pahala itu diduitkan ataupun dimaterialisasikan, tak ada pengorbanan yang akan dilakukan oleh kita untuk melakukan ibadah, untuk solat, untuk senang-senang orang nak solat. Solat dapat duit, puasa dapat duit, sedekah dapat duit, buat baik dapat duit, bagi salam dapat duit. Sebab itu, pahala ialah perkara gaib, perkara sam'ian yang kita tak nampak. Supaya kita bila beribadah ada pengorbanan, ada sesi melawan nafsu. Sebab subuh tu kita akan melawan nafsu untuk bangun. Masa nak puasa kita akan melawan nafsu untuk makan, untuk minum, untuk musyawek. Kita lawan nafsu. Sebab tu pahala tu perkara gaib. Supaya ke akhirat nanti akan dapatlah ganjarannya, bukan kita dapat kat dunia ni. Ke akhirat nanti ganjarannya lebih besar lagi daripada duit ni. Okey, insya-Allah pada bulan Ramadan ni manfaatkanlah Ramadan kita sebaik-baiknya. Ada beberapa hari lagi nak beraya. So gunalah sebaik mungkin hari-hari yang baki ni, supaya kita akan terus menjadi orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Na'allakum tattaqun. Jadi itu saya itu saja daripada saya hari ini. Esok kita jumpa lagi dan segmen yang sama, satu hari satu hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.